Assalamualaikum dulur-dulur, tukang kayu, tukang apusi, tukang belkedes, tukang apa wembo, simping tukang. Kali ini akan membuat jendela dari kayu bekas. Langkah pertama, kita buang dulu paku yang nempel di kayu bekas agar tidak mengenai berbatu atau basah. Lakukan dengan cara teliti agar tidak ada yang tersisa. Untuk cari aman, gunakan mata gergaji bekas. Misalnya masih bisa digunakan, jangan gergaji baru. Kayu yang saya gunakan kali ini bongkaran kusen madrasah yang akan digunakan untuk jendela. Jenis kayunya kayu sonokling atau black jewel, lumayan mahal. Untuk bergaji pertama kita lakukan dengan kedalaman 1 cm atau 1,5 cm. Dilakukan 3 kali atau 4 kali penggajian untuk menggunakan. Setelah kayu terbelah, langsung kita basah. Untuk lebih amannya, saat pertama kali bisa diamplas dan langsung dipasah. Karena kayu ini sudah nggak ada pakunya, jadi langsung saya basah. Selamat menonton dan jangan lupa ngopi juga ikut. Amunisi kayu bekas.